Baik pemirsa, kita masih di Republik Mahasiswa. Kita ke Komisi D yang membidangi masalah pendidikan. Pak, hasil kajian atau keputusan apa terkait UNAS dari Komisi D, Bangkalan? Terima kasih. Saya tidak akan membuat sesuatu apabila tidak sesuai dengan aturan. Saya selaku wakil rakyat selalu mau mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat. Kalau memang sekarang terjadi tarik-menarik, kalau di Jawa Timur menolak. Kalau Kalimat itu menolak, berarti secara otomatis adalah tidak boleh ada. Sementara kita dari penjelasan Bapak tadi, Pak Higiono tadi, artinya sekolah bebas untuk menentukan pilihan mau UNAS online ataupun tidak. Kalau berbicara anggaran, pemerintah sudah menyiapkan anggaran 20% dari APBD harus dipersiapkan untuk pendidikan. Pendidikan apa? Untuk UNAS, Pak? Untuk pendidikan, termasuk di dalamnya adalah UNAS. UNAS sudah ada anggarannya, jadi apabila kita berbicara tentang hemat anggaran dan lain sebagainya, saya kira tidak ada alasan untuk itu. Jadi kita mau mengakomodir, mau membuat kebijakan bagaimana sekolah mau atau tidak, bersedia apa tidak. Seperti penjelasan dari Diknas Bangkalan, ada dua sekolah yang terdiri dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kalau tidak salah, mungkin lebih dari 200 SMA dan SMP dan SMK. Kalau saya hitung secara global, ya, kurang lebih 200. Dua, hanya dua. Itu pun satu swasta. SMA 1 Bangkalan yang sudah sekolahnya unggulan, favorit dan lain sebagainya belum bersedia. Ini SMA 1 apalagi SMA Tanjung tapi Bumi. Tapi dinyatakan layak, tapi tidak bersedia. Dua, menurut penjelasannya bersedia. SMK 1. Saya ke HMI. Monggo, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelum kami menanggapi dari semua dari narasumber, saya mau berstatement umum dulu. Bicara UNAS, baik MTS, SMP, dan SMA, UNAS itu dilakukan oleh yang puncak-puncak. Jadi ending dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu endingnya ada di UNAS. Begitu, artinya semua ilmu yang didapatkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ada di UNAS. Jadi statement umum saya seperti itu. Ya, menanggapi dari Bapak DPRD tadi, bahwasanya ada dua yang kemudian ini menjadi output daripada pendidikan, yakni mencerdaskan anak bangsa, terus kemudian menciptakan peserta didik yang berakhlakul karimah. Ya, begitu. Jadi saat ini saya lihat, saya bicara realistis begitu kan, ketika saya sedang ngopi begitu, tidak ada satupun pemuda maupun pemudi dalam tanda kutip siswa itu yang mempunyai akhlakul karimah. Jadi ini siapa? Ini siapa yang gagal? Apakah guru? Apakah orang tua? Atau dinas? Mohon maaf, Pak Dinas. Ini yang kedua, menanggapi dari Bapak Kepala Dinas ini, Disdi ini, kami sangat tidak sepakat dan kami sangat tidak setuju kalau sampai saat dan detik ini cuman ada dua sekolah yang kemudian itu layak dan pantas mengikuti UNAS online. Jadi kemana mulai dulu sampai saat ini, kemana dinas? Apakah dinas itu menghilang atau kemana? Saya tidak tahu kan. Mulai saya ini, siap. Ayo, ada yang mau nambah? Monggo, Mas. Terima kasih, kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanggapi dari beberapa pernyataan yang telah dilontarkan oleh Dinas Provinsi Jatim, terus kemudian dari Dinas Kabupaten Bangkalan, dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, saya khususnya menanggapi bahwa tadi mengutip bahwa
ujian ini adalah standar, bukan standar dari kelulusan. Saya kurang sepakat dengan pernyataan hal yang demikian. Kenapa? Karena yang didengung-dengungkan oleh semua siswa yang ada di Kabupaten Bangkalan ini, diakui atau tidak, itu adalah lulus. Temuan-temuan yang telah terjadi yang ada di Kabupaten Bangkalan ini, sebenarnya kalau berbicara masalah dari sisi moralnya, dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Bangkalan ini hanya mempermainkan sebuah anggaran-anggaran dan anggaran, sementara sistem manajemen administrasinya itu tidak diperhatikan. Nah, sehingga ujian yang terlaksana khususnya yang ada di Kabupaten Bangkalan ini semuanya amburadul. Kok bisa begitu? Yang pertama, ada temuan-temuan yang telah di temuan itu maksudnya bagaimana? Yang pertama, hasil penelitian. Iya, hasil, bukan temuan-temuan dari saya ya. Iya. Bahkan ini menjadi sebuah pandangan yang indah di kalangan media itu ketika berbicara masalah siswa yang tidak lulus itu, berbicara masalah ujian itu, bahwa mahasiswa itu ketika tidak lulus ada sebagian mengenai adanya bocoran. Nah, ini kan sangat bahaya. Dan kalau kita kembali ke tema misalnya tentang kalau berbicara masalah dari sisi teknis ujian nasional ya. Kalau saya lebih sepakat ujian nasional itu apa yang dikatakan oleh dari sahabat Ansor tadi itu, kembalikan kepada masing-masing sekolah. Berikanlah kebijakan kan masing-masing sekolah Pak ini. Kepala dinas provinsi dikembalikan kepada sekolah. Iya, enggak. Saya cuma lebih sepakat ya. Kalau ujian ini kebijakannya dikembalikan kepada sekolahnya masing-masing. Sekolah masing-masing itu. Ya. Artinya tidak ditentukan dari pusat, sehingga kalau semua ditentukan dari pusat itu ya besar kemungkinan banyak yang tidak lulus, karena realitas yang ada ketika tidak lulus ya mohon maaf, terkadang ada yang frustasi dan lain sebagainya seperti siap, itu. Siap, ada lagi di belakang mau menanggapi. Ini mahasiswa di Bangkalan itu kritis-kritis, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, Mas. Kalau masalah UNAS online ini saya sangat setuju sekali. Namun menanggapi pernyataan dari Bapak DPR dan juga Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ini, katanya bahwa ada dua sekolah SMK yang sudah siap mengikuti UNAS online ini. Namun yang perlu saya tanyakan, apabila dalam proses pelaksanaan UNAS online ini tiba-tiba ada kendala listrik langsung mati gitu, listrik padam, apakah ini tidak menghambat proses jalannya UNAS ini? Itu saja. Mengingat di Madura ini sering sekali terjadi pemadaman listrik secara mendadak. Itu saja. Terima kasih. Siap. Saya ke Dinas Kabupaten dulu, nanti Pak Hudiono. Pak, ini dari HMI Kabupaten ini sebetulnya pertanyaannya sedikit, Pak. Kenapa setelah diverifikasi kok cuma dua? Yang lain sekolah itu kemana? Kok bisa tidak siap? Kalau tidak siap itu kan bukan kesalahan sekolah begitu, Mas ya. Tapi kenapa dinas dari dulu tidak membina? Sedangkan anggaran besar ya, begitu. Yang kedua tentang kendala-kendala UNAS CBT bisa diano oleh dari Provinsi Jawa Timur. Ini termasuk untuk Dewan juga nanti, Pak. Monggo, Pak. Baik, perlu saya klarifikasi bahwa dua sekolah ini memang pilihan pusat, bukan diverifikasi keseluruhan. Jadi pusat memilih sekolah dan pusat sudah memainkan instrumen pusatnya, antara lain Dapodik, bahwa di Dapodik itu ada data-data sekolah. Sekolah ini yang siap. Begini Pak, pertanyaannya begini, kok hanya dua yang siap sedangkan yang lain kok tidak? Ini mungkin bertanya tentang pemerataannya, Mas ya. Kok timpang begitu? Apa begitu, Mas ya? Iya. Memang yang hanya dua yang diverifikasi, yang ditunjuk, dipilih oleh pusat hanya dua. Oh begitu. Jadi ya, tidak perlu memverifikasi lainnya. Oh begitu. Oh, jadi yang semua lain memang tidak diverifikasi. Di seluruh Indonesia, oh, saya kira berarti begitu. Berarti verifikasi itu sistemnya penunjukan dari pusat, kemudian diverifikasi layak atau tidak. Ya. Yang lain tidak ya diverifikasi. Jadi bukan seluruh kabupaten diverifikasi, kemudian yang layak dianggap dua. Terjawab. Iya, betul. Begitu, Pak ya. Iya. Pak Ketua Komisi D, menanggapi masalah apa ini? Menanggapi persoalan pemerataan pendidikan kok cuma dua misalnya yang siap. Tapi jangan dijawab dulu, Pak, setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Republik. Wow.